Oke teman-teman, selamat datang di Basba Najar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan unit 10 atau bab 10 di buku paket Bahasa Inggris untuk SD kelas 2 semester 2 kurikulum Merdeka. Di sini kita akan bahas latihannya yang ada di halaman 120. Ini dengan judul Look and Match. Kita akan bahas latihan yang ini. Kita baca soalnya. Look at the picture, draw a line and match the sentence. Lihat gambar, buat gambar garis dan pasangkan ke kalimat yang benar. Di sini sebagai contoh gambar yang pertama ada seorang cewek yang membawa mie atau makanan. Jawabannya di sini. Cici doesn't like noodle. Cici tidak suka mie karena dia menolak. Ini jawabannya. Kita akan lanjutkan jawabannya sebagai berikut. Yang kedua gambarnya yaitu yang Made likes fried chicken. Made suka ayam goreng. Itu jawabannya. Kemudian yang nomor tiga jawabannya Aisyah likes a glass of orange. Aisyah suka segelas jeruk. Segelas jus jeruk. Kemudian kita lanjut lagi ke gambar yang keempat yaitu jawabannya Joshua doesn't like a cup of coffee. Joshua tidak suka secangkir gelas kopi. Itu jawabannya. Kemudian yang terakhir gambar kelima jawabannya Pak Ilham likes a glass of tea. Pak Ilham suka segelas teh. Itu jawabannya. Silakan kalian salin atau kalian gambar di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.